di Jalan Besar, Flix. Flix Bus. Action. One, two, go. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini saya mau cerita tentang perjalanan saya di Europe part 2. Jadi waktu di Stresa kemarin dan besoknya hari Senin itu langsung tom balik pergi di balik di Zurich di Swiss. Dan kebetulan itu hari Senin, jadi si Chris ini dia kan kerja. Jadi waktu tom balik dari Stresa itu langsung di Zurich, pa dia ke kantor. Dia akan di kampus tentang desainer baju. Anyway, jadi dia kasih kunci dari apartemen, saya balik pada rumah pakai metro. Pack baju, kemudian siap-siap untuk berangkat ke negara selanjutnya pakai bus. Nah, di negara selanjutnya adalah negara Prancis. Jadi di negara Prancis saya pergi di kota Paris. Waktu itu saya naik bus dari Zurich ke Paris. Dan itu cuma makan waktu 9 jam saja. Jarak antara di bus station dengan Crisp apartemen itu berjalan cuma mungkin 5 menit, terjauh, sumpah terjauh sekali. Sebab di kanan kan si Chris dia tinggal di city, jadi dekat dengan bus, stasiun bus itu. Kesana jam semalam jam 8.30 lah, karena berangkat dari bus itu jam 9. Oke. Dan bus ini dia punya nama Flix Bus. Jadi ini dia busnya, dia warna hijau. Saya beli online dan saya dapat dari kartu barcode yang ada di HP itu. Jadi begitu saya naik, sopir tinggal scan di HP dan tinggal naik dalam bus yang pasti duduk di sebelah atau di pinggir kaca itu. Dan bus ini ada fasilitas toilet. Akhirnya saya langsung sampai di Paris. Bonjour Paris, bonjour. Keren sekali. Nah, dan di bus station itu saya dapat jemput dari siapa tamang. Dan tamang ini nama Gi. Siapa tamang dia di Facebook so lama sekali, kayak 8 tahun waktu itu, dari waktu saya masih kuliah di Jogja. Waktu itu saya kasih tahu pada dia, bilang saya pergi di Europe, terus dia tanya kenapa Paris katanya. Dia bilang pergi. Kong dia kasih tahu pada saya kalau macam ana pergi di Paris, ngana boleh tinggal di saya pe apartemen. Jadi dia kemari datang jemput saya dan tom balik untuk pergi pada rumah pakai metro. Dan metro ini dia ada dalam di bawah tanah. Jadi faktanya ini guys, untuk informasi saja, ternyata di kota Paris itu di bawah tanahnya itu adalah terowongan, dan terowongan ini khusus untuk transportasi metro yang pergi ke sana kemari di bawah kota itu, guys. Ya, saya juga wow, pertama kali saya tahu itu. Dan si Gi ini dia tinggal masih di daerah kota, jadi tak jauh sekali. Oke, okay. Setibanya di GP apartemen, dia langsung siap-siap mandi, soalnya dia kerja. Dan saya juga siap-siap unpacking saya barang-barang segala macam. Dan dia sempat tanya pada saya, hari ini saya rencana pergi mana dan segala macam. Jadi dia kasih pas saya penjelasan secara singkat, kalau pergi di sini naik ini metro ini dan dengan transit ini dengan bisa sampai di sini. Nah, dan dia begitu berangkat kerja kamu kan? Saya masih siap-siap, masih orang bilang masih relaxing dulu karena auto. Jadi ya 1-2 jam lah saya istirahat begitu. Kemungkinan mungkin sekitar jam-jam 9 pagi saya berangkat. Dan saya pergi di Arch. Ini dia.
kedua. Di hari kedua saya pergi di Montmartre. Di Montmartre ini juga salah satu tempat wisata yang paling populer di kota Paris, guys. Ini ada gereja di sana ini, terkenal sekali. Ini gerejanya. Dan saya juga sempat masuk di dalam. Mulia seperti apa di dalam isi gereja ini. Dan guys, di sini banyak sekali orang yang juga kemarin sini juga, karena gereja juga salah satu gereja yang terpopuler di kota Paris. Di muka gereja ini ada satu auto yang bikin saya sangat tertarik sekali. Dong putar lagu kencang-kencang, lagu R&B segala macam. Dan ada juga yang joget-joget terus-terus dekat-dekat situ. Dan terus di sini bang, Moni harus pintar-pintar ambil ambil angle yang bagus untuk foto dengan bangunan yang secantik dan secanggih ini, guys. Nah, jadi ada auto satu yang kecil ini yang bikin saya suka sekali dari dong. Saya tertarik, maksudnya saya tertarik dari abstraksi. Dan ada dua cowok, orang lokal juga. Ternyata dong juga bikin bisnis ini, jadi dong angka penumpang atau dong ambil penumpang yang mungkin turis yang dong suka jalan-jalan di kota Paris, dong pakai kena auto ini. Dan sempat juga saya minta bilang untuk mau berfoto dengan dorong sama-sama dengan dapet auto ini, dengan dapet foto. Dan dong kayak model macam jam tangan dengan kacamata. Saya naik metro lagi, pergi di mall waktu itu, dan juga pergi di tempatnya ini juga, ambil foto keliling-keliling juga. Dan singkat cerita, saya pulang balik lagi di rumah. Di Paris itu saya selama di sana itu 6 hari. Iya, 6 hari, 6 hari saja terlama, 6 hari. Jadi di hari ketiga nih yang saya tunggu-tunggu. Dari awal-awalnya tuh kan saya pas hari pertama, hari kedua saya sudah, oh saya mau pergi di tempat ini. Dan punya dari manapun kan dari kota itu pasti kan lihat ada tiang raksasa yang tinggi ini. Oke, jadi di hari ketiga saya pergi di Menara Eiffel. Dan jarak dari GP apartemen sampai pergi di Eiffel itu mungkin saya transit tersalah satu kali atau dua kali naik metro itu dan langsung sampai di Menara Eiffel. Jadi dia kayak misalkan ini Menara Eiffel, jalan besar dan tapi metro stop atau bus stop sebelah sini. Jadi nanti langsung turun dari sini, tinggal berjalan ke sana di dalam. Saya tersempat naik atau masuk tapi bawa kolom itu di Menara Eiffel karena saya pikir perlu. Karena yang penting saya ambil foto dan video, tentunya bahas selfie yang cantik. Jadi esa chica quiere selfie, selfie que yo parezca en como que ella quiere. Disfruta la noche, lo anormal. Creo que el novio teme que su relación va a terminar. Se da cuenta que no necesita alguien más. Tempat ini saya pergi di museum. Tertarikan saya untuk pergi di museum ini cuma hanya lihat lukisan asli dari Leonardo da Vinci yang dia lukis lukisan Mona Lisa itu. Dan ini lukisan asli, jadi di seluruh dunia lukisan asli yang Mona Lisa itu hanya ada di Museum de Louvre. Dan itu dapat bentuk hanya 20 R, tahu berapa kali berapa itu 20 R kalau bingkai foto. Nah, saya pergi di museum ini hanya cuma untuk lihat dapet lukisan asli saja. Dan lukisan yang ada sana sini itu besar-besar lukisan dalam sana nih, dan banyak orang sekali. Waktu saya ke sana datang itu kan dia juga di bawah lukisan ini, di bawah museum ini ada
mall juga yang ada dalam sana. Jadi pas untuk ambil tiket, untuk beli tiket masuk ke sana, untuk masuk ke sana itu antrinya paling panjang. Sumpah antrinya paling panjang sekali masuk ke sana sini. Kira-kira 15 atau 20 menit baru bisa masuk ke dalam. Dan ini ada pelukisan. Nanti bisa dekat-dekat sana ditembok karena orang-orang semua ada sana baku serobot untuk foto lukisan Mona Lisa itu. Dan dia kecil sekali, kasihan. Dan orang ribu-ribu yang ke sana situ cuma untuk lihat itu juga. Dan saya juga pengen mahasiswa ke sana kemarin. Setelah dari Mona Lisa itu, setelah dari museum itu, ya jalan-jalan lagi, explore the city. Bisa aja. Nah, ini di hari kelima. Di hari kelima saya pergi di tempat ini. Dan saya cuma jalan-jalan sih sebenarnya dan tak sempat masuk juga karena belum tutup waktu itu. Jadi cuma jalan sih sekitar, ambil-ambil foto. Dan ya, begitulah. Lihat-lihat ke sana kota besar, orang kampung yang ada di kota besar, jadi mata menyala. Cuma lihat-lihat ke sana kemari. That's all for today, guys. So if you like my video, please hit the buttons like and subscribe my channel. Cause there's more video coming next week, and I don't want you to miss out. So stay tuned.